record, bisa jadi berita. Nah, teman-teman kalau belum ganti dulu kameranya, bisa record. Ya. Dengan Bang Rano, biar lebih dekat. Memang secara fisik dekat. Tiap titik, Bang, Bang Bimap siapa? Biar kami bondingnya, kan? Mungkin ada pertanyaan, Jakarta punya lainnya apa sih? Nyala Abang tuh. Atau, apa yang ada dalam benaknya Mas Pram? Hari ini, wah. Jadi dalam sistem demokrasi kita, yang namanya pilgub, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, dan juga pilpres, itu sebenarnya satu tarikan nafas. Karena apa? Pemerintahan siapapun yang terpilih untuk menjadi presiden, wakil presiden, yang sekarang menjadi terpilih adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, pemerintah daerah tingkat provinsi, kota kabupaten, dimanapun harus memberikan dukungan sepenuhnya untuk itu. Dan saya meyakini saya mempunyai komunikasi yang baik, baik kepada Mas Prabowo maupun juga Mas Gibran, dan saya yakin Bang Dul juga yang sama. Kami kalau terpilih mendapatkan amanah pasti bisa berkomunikasi baik dan bisa menjalankan apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah pusat. Sehingga tidak ada ruang untuk didebatkan begitu. Karena memang tanggung jawab pemerintah provinsi, dia adalah menjalankan apa yang diputuskan pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan undang-undang, selama itu menjadi kewenangan provinsi, maka provinsilah yang kemudian memutuskan hal tersebut. Jadi kewenangan itu ada tahapan, ada pun tingkatannya. Ya.